Saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. 6 rumah warga dan 1 gudang ikan di Jalan Barukang Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Api dengan cepat membesar lantaran rumah umumnya merupakan semi-permanen. Lokasi kebakaran yang berada dalam lorong menyulitkan pemadaman. Petugas harus menggelar selang panjang ke titik-titik api. Api pun baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam. Akibat kebakaran ini, 20 keluarga kehilangan tempat tinggal. Demikian Kompas Update, informasi berita lainnya dapat Anda saksikan di program Berita Utama. Kompas Update dipersembahkan. Kompas TV, rumah pemilu.